sini, di bawah sini 1, 2, 3, kita ini loncat ya. Kita masuk seperti ini. Ini nomor 6 ya. Susah ya. Di pojoknya susah karena kecil ya. Ininya masuknya kecil sekali. Masuk di sini ya, tuh. Nomor 6. Nah, seperti ini ya. Ini buat kaki ya, kaki bawah ya. Sini kita ambil nomor 7 ya. Kita bikin square ya, sekeliling. Sini kita bikin loop ya, buat nyambung. Oke, kita bikin square sekeliling ya. Saya bukan ini ya, bukan yang bikin ya, bukan yang rancang ya, saya lihat buku ini. Dasarnya buku dari bahasa Jepang ya. Cuman kalau bahasa Jepang bukunya bagus, itu step by step. Jadi even nggak ngerti bahasa Jepang pun kita bisa buat ya. Tapi kadang-kadang ya imajinasi sendirilah. Kadang-kadang ya. Atau pakai Google Translate juga bisa. Nah, seperti ini ya. Ini saya mau kencengin ya. Bukan salah langkah, tapi mau dikencengin aja. Oke. Lakukan kedua sisi ya. Nah, ini sini kendor ya, saya mau kencengin.
Oh, di sini kita nyambung ya. Jadi saya akan, nah ini ya, di sini nyambung ke sini ya. Jadi kita sambung. Sini kita bikin back loop juga ya. Ini bikin loop, di sini bikin loop ya. Kita sambung sini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita tinggal tarik. Dan sini juga tinggal tarik ya. Oke ya, seperti ini ya. Jadi sudah around. Ini lebih sisa, jadi agak panjang ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita di sini skip 2 ya. Sini skip 2 seperti ini. Terus skip 2 juga seperti ini ya. Terus skip 2. Di sini ya. Di sini skip 2. Ya, di sini skip 2 masuk sini ya. Oke, satu lagi sini skip 2 ya, satu masuk di sebelahnya ya. Nah, masuk di sini. Masuk di sini ya. Skip 2 karena skip 2. Oke, kita gedein dulu sedikit ya. Ini skip 2. Ya. Kita tarik pull. Nah, seperti ini. Ya. Oke, sekali lagi ya. Kita masukin lagi skip 2. Ini skip 2 ya. Skip 2. Ini skip 2 ya. Terus di sini skip 2. Di sini skip 2. Di sini skip 2 ya. Nah, seperti ini. Kita pull lagi, tarik ya. Pull tighten ya. Ini salah ya. Oke, seperti ini ya. Kalau ragu bisa dikasih lem ya. Ujung-ujungnya bisa dikasih lem sebelum digunting ya. Digunting bisa dikasih lem ya di bawahnya sini ya. Baru digunting kita bisa gunting ya. Oke, okay. Nah di sini juga kita lem, terus baru kita gunting ya. Ya, sini ya. Yang sama, ini sebelahnya sama ya, dibuat seperti ini ya, kakinya ya. Ini sudah ya. Sekarang kita ambil nomor. Buat kaki atas ya. Ambil nomor 8. Di sini kita ambil di samping ya. 1 2 3 ya. Yang ketiga.
kita masukkan seperti ini. Satu ya. Ini 8 ya, yang paling atas 9. Tuh, susah. Nah, sini ya. Delapan, sembilan sini ya. Seperti ini ya. Sekarang yang dua ini kita bikin square ya. Jadi 8, ini 2, ini 9, 1 ya. Kita mesti kencengin ya. Nah, seperti ini ya. Oh, masih kurang kencang ya. Ya. Terus kita ini di sini samping kanan di sini. Oke, samping kiri lagi sini. Ya, ini ya. Terus di sini kita bikin square lagi ya. Jadi seperti ini. Pertama di satu sini, terus kanan kiri, terus di sini ya. Sini, terus kita ke yang square yang kelima di sini ya, di kanan, di kiri ya. Kita bikin square yang kelima. Di sini ya, terus ini nomor 5 ya. Dan nomor 6 yang ini. Jadi membentuk kerucut ya. Ini ya. Ya, jadi 1 2 3 4 5 6 ya. Yang ke-6 sudah ya. 1 6 square sudah ya. Sekarang kita yang ke-7 ya. Di sini ya. Yang belakang ini kita bikin. Kita bikin square yang ke-7 ya. Ini kita mesti tarik. Mesti tarik-tarik kencengin ya. Ini square yang ke-7 di belakang ya. Kita
kita ke 8 7 tadi ya. Sekarang kita ke 8 yang di sini ya. Saya mesti tarik ya. Nah sini ya, satu, ini ke 8, terus lanjut ke 9 ya. Tadi 7 di sini ya. Jadi 8, 9 ya. Nah seperti ini. Ini 8, ini 9 ya. Sudah, sekarang ini nomor 9 di sini ya. Sekarang kita balik muter ke sini ya. Di sini yang lama, di sini ya. Kita bikin nomor 10 dan 11. Ya. Di sini 11 ya. Nah, sini ya. 10 11 ya. Di atasnya ya, di sini kita bikin 11 12 13 ya. Di atas 10, 11 kita bikin 12, 13. Ya. Sini 13. Lanjut ya, 14 di sini. Ini saya mesti sambung karena enggak sesuai ukurannya ya, jadi enggak masalah. Ini 14 di sini. Ya, terus di sini 15 ya. 11 ini. Nah, sini ya. Jadi 11 ini 14, 11 ini 15 ya. Akhir ya 16 di sini ya. Sini sama sini ya. Ini pas banget ini. Terakhir ya, square terakhir ya, dia ada 16. Oke ya, selesai di sini. Seperti ini ya. Jadi kalau lihat di sini, ini seperti ini ya. Ya seperti ini, tinggal nanti dilem-lem dulu ya sebelum kita gunting ya. Dilem. Atau digunting terus langsung dilem juga boleh ya. Supaya nggak copot ya. Kasih glue-glue. Supaya nggak copot aja.
baru nanti digunting ya. Ya, kita gunting semua excess-excessnya ya. Seperti ini ya. Ya. Satu tangan selesai ya. Sekarang kita bikin tangan satunya. Sekarang tangan kanan ya, sini kita ambil nomor 10 ya. Di sini kita dari sini ya, yang kedua 1 2, di sini yang kelima 1 2 3 4 5 ya. Kita masuk sini. Ya. 1 2 3 4 5 di sini yang kedua ya. Nah, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Kita ambil nomor 10 lagi ya. Kita bikin square di sini. Ini kita bikin square ya. Dua square jadinya. Nah, seperti ini ya. Kita ambil nomor 11 ya. 11 kita bikin square ya, 2. Ini nomor 11 ya. Ya, seperti ini ya. Sini ya. Kita sambung. Kita bikin square lagi ya. Satu, oke ya, seperti ini ya. Sini sudah ya. Sini kita bikin loop ya. Untuk nyambung ya. Satu, sini kita bikin loop ya, kanan kiri loop ya, seperti ini. Nah, ini yang di bawah ini kita masukin sini ya. Sini masuk ya.
sekalian ya, di sini masuk lagi. Di ini ya. Terus di sini. Masuknya ke bawah ya. Nah, seperti ini ya. Oke, terus di sini kita masukin seperti ini. Jadi sekaligus ya, tinggal kanan kiri kita tarik. Oke, seperti ini. Ininya kurang tarik ya. Jadi ini mesti ditarik sedikit. Nah, ini ya. Oke, sudah jadi. Seperti ini ya tangannya. Terakhir ya, di sini kita tinggal masukin seperti ini. Kita bikin square penutup ya. Langin ya, di sini kita agak kasih loop ya sedikit. Terus ke sini kasih loop supaya apa? Supaya gampang masuk seperti ini ya. Ya. Sekali lagi ya, kita bikin square-nya. Oke, tangannya sudah jadi ya. Seperti ini. Ya. Tinggal kita kasih lem dan kita gunting ya excess-nya. Kita gunting ya, kasih glue ya. Terus kita gunting. Nah, kedua tangannya sudah jadi ya. Sekarang kita bikin ear-nya, telinganya ya. Telinganya ya, kita pakai nomor 12, 13 ya. Di sini, di tengah-tengah ini ya. Di sini, 1, 2, 3. Kita masukin ini kanan-kiri sama ya. Ini nomor 12-nya. Kita masukin ya. Satu di sini ya. Satunya di bawahnya, di satu. Ini satunya di sini, masuk ke bawahnya ya. Nah, kita dari bawah aja. Di sini ya, ini kita dari bawah. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kita ambil nomor 13 ya. Sini kita bikin square.
kita tarik ya sini ya supaya kencang. Oke, sini ya. Satu lagi. Kanan kiri sama ya. Eish. Nah, ini kita kencengin dulu ya. Nah, seperti ini ya. 4 ya. Di sini juga kita buat sama ya. Sudah ya, sekarang kita saat di sini kita bikin baris kedua ya. Ini buat ear, kuping ya. Ini ya. Baris ketiga. Nah ya, jadi seperti ini. Ini ya. Dilem dan di sini juga ya. Kita mulai dari sini. Sama ya, kanan kiri sama, hanya posisinya doang kanan kiri ya. Yep, di sini terus kita ke sini lagi. Oke ya, telinganya sudah ya. Ini telinganya kita lem dan kita gunting ya.
Oke, kita gunting ya. Kalau sudah dilem, kita gunting. Oke, seperti ini ya. Sama sebelahnya sudah jadi ya. Badannya semua sudah jadi ya, kita tinggal aksesorisnya ya, mata sama hidung ya. Sama dikasih pita ya, pita ya. Saya kasih ini yang 4 line ya. Saya kasih pita seperti ini nanti ya. Lagi tunggu glugannya panas. Seperti ini ya, dikasih mata, hidung dan lain-lain ya. Ini saya kupingnya saya kasih warna merah ya. Terus di sini juga saya ikat ya. Di belakangnya saya ikat sini. Saya gunting ya. Ada pita seperti ini ya. Terus saya tempel hidungnya ya, hidung, mata, tapi di luar kamera ya, soalnya ini saya pakai. Tadi lem tembaknya nggak berfungsi ya. Nah, saya tempel hidung sini, mata ya. Matanya saya deform, dari form hitam, warna hitam ya. Kegedean ya. Ambil nomor 14 ya. Untuk ekornya di sini. Ekornya pakai kawat ya. Ini satu ya. Terus yang satunya ini kita masuk di sini. Masuk sini ya. Kita masukin sini ya. Nomor 14 ya. Saya pakai kawat supaya ekornya ini ya, apa? Bisa berdiri ya. Kawatnya taruh di tengah aja. Sini ya. Jadi di sini kita bikin square ya. Oke, seperti ini ya. Ya, square-nya tidak lurus ya. Jadi kita bikin lagi sini. Terus melingkar ya. Ini kita posisinya diagonal ya. Supaya tidak lurus. Seperti ini. Kita taruh kawatnya di tengah ya. Nah, kita tidak lurus begini, tapi kita agak miring seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Terus sampai panjang ya, terus kita malah seperti ini diagonal lagi.
ya seperti ini ya. Cukup kayaknya segini ya. Jadi yang terakhir kita gunting kawatnya ya. Nah, kita cover aja semua. Jadi kawatnya nggak kelihatan ya. Kita kasih lem dan kita gunting ya, dan kucing kita sudah jadi ya. Thank you for watching.